سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر الفضيلة حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وصحابته وقرابته لرسول الله أجمعين وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ومهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خاصة لرسول الشيخ محمد بن محمد الغزالي إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى رسول الشيخ محمد مدني وإلى رسول الشيخ أسد الجري رسول الشيخ عبد وإلى Sayyidina Syekh Bakri Al-Maki al bin Sayyidina Syekh Muhammad Syaka Ad-Dumiyati Annallah yadaga syuh berrahma wal maghfirah Wa yu'idu alayna min warakatihi ma'ulumihi munafahatihi bin din wa dunya wal akhirah Wa ila hadratin nabi wa alin nabi syayuni lahumul fatihah A'udhu billahi min syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأمية والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول, لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا الى الاسم. الحمد لله Kembali kita banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada ini malam kita selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya umur kepada kita semuanya yaitu kita sama-sama tadi sembah yang maghrib disertai lagi dengan bari jamaah. di musala yang kita cintai ini Kemudian kita teruskan dengan wirid-wiridan dan doa sama-sama. Kemudian kita teruskan dengan majlis kita menghidupkan antara maghrib dan isya setiap malam salasa, yaitu kita membaca kitab tulisan daripada para aulia aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu kita pernah membaca kitab Panawar Hati yang ditulis oleh Syaidah Syah Abdul Qadir Al-Mandili kemudian kita teruskan lagi sekarang adalah kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya yang ditulis oleh Sayyid Syekh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Yati rahimahullahu taala mudah-mudahan semua yang kita baca ini menjadi keberkahan dalam hidup kita Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan malam yang mulia antara makhluk Indonesia ini dengan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi sebab keberuntungan kita dunia wal akhirah dimasukkan Allah ke dalam surga bi hisab amin 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 ya rabbal alamin Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membicarakan ialah tentang daripada makna-makna yang halus-halus daripada Bismillahirrahmanirrahim Dan hikmah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pembuka Basmalah itu dengan ba tidak, tidak dengan selainnya daripada huruf dan, dan menggugurkan huruf alif dari kata ismun dan menjadikan ba di tempatnya adalah karena ba itu huruf syafawi atau huruf yang diucapkan di bibir yang mana bibir menjadi terbuka dengannya bi tadi ba bi nah Ba, itu kan terbuka mentok, dengannya sesuatu yang tidak terbuka dengan selainnya huruf ba tadi jadi ini hikmah sampai-sampai ulama meneliti kenapa maka Allah Ta'ala membuka Bismillahirrahmanirrahim itu dengan huruf ba hmm. jadi jazidin bukan dengan huruf nang lain karena ba itu adalah huruf nang keluar di bibir Bi, bi ba ba nah mesti, mesti bibirnya ini kalau inya ada bergerak kada kawanya huruf ba nah nah kan mesti wangkan, huruf, huruf bergerak dan bila bagar itu mambu, terbuka, terbuka. kalau huruf yang lain ada ya, nang tertutup. yang Allah kadang-kadang kita huruf anu ja cari di daraan ya huruf anam, jangan jar nah Anam, ya enam ya tertutup ya tutup juara zaki macam-macam Cuma Jumat tuh istilahnya sini, ya, ya. arti nah, orang mengambil nang mungkin kata tahu juga karena apa, apa? makan ambillah huruf angka enam kemudian huruf nang mim itu nang lain-lain tuh mudahnya orang kata pi ya, anu pada itu, ya huruf ya, Al-Qur'an juga sebarataan ya kan nah orang banyak mencari nang terbuka bahkan ya tadi bismillahirrahmanirrahim kenapa aja maka dengan huruf ba kada pakai alif sebenarnya bismillah asalnya kan Isminlah, itu asalnya lain huruf ba tapi i nama Allah ismullah nah asalnya kayak itu tapi kenapa maka pekadla lain alif yang dipakai tapi huruf ba nah karena batu itu jasidin terbuka menyambatnya terbuka barataan maka oleh karena itulah awal terbukanya mulut darah atau cikal bakal manusia pada alam perjanjian itu jasidin yes, dengan man, man, Tuhan man, 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 berfirman man, man, alas tu bi ba bala asna jadi cinta, bala bala itu bahasa artinya inggih ingi, ingi, ingi. Jadi, jadi apa hikmahnya ketika Allah, Allah Subhanahu wa taala nih manakuni menciptakan manaku man kita nih waktu di alam zarah alam zarah itu kita alam nang masih bermula berkaitan nih kada ada bentuknya lagi Ya jaka anu tuh belum jadi benyumani, benyumani. belum lagi. Belum ada alam dunia lagi masih kita nih ni berhamburan di mana-mana lagi. Cuma, Cuma akan, akan menjadi manusia. manusia. Akan, akan menjadi manusia, manusia darah Sel-sel jurang wah ini nah. Tunah. Tunah. Nah sel-sel kita sebelum jadi manusia ini, ini Tuhan sudah memandiri lawan kita nih. Nah pandiran Tuhan, ketika Allah Ta'ala bertakun, Alastu birabbikum, Apakah aku ini Tuhan kalian? Lalu kita menjawab dengan huruf ba yes, Nah Napa? jawaban kita berataan nih nang Iman nih. Bala. Nah ba bi ba itu sama aja. Kita ma apa? Menjawab dengan kalimat bacaannya bala. Lain bala nang bala bencana lain lah. Bala itu kata jaka orang Jawa tuh inggi. Hmm. Yes. Hmm. Ya. Ya, nah ya, itu kok. Ya. tapi kalau ya. orang, -orang badak kan biasanya inggi si. ya, tuhan kami jadi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kita baratan manusia, manusia ini mulai zaman, zaman Nabi Adam sampai, sampai hari kiamat ambil. ini ditakuni Tuhan berataan. Alastu rabbikum apakah aku ini tuhan kalian dunia ini belum ada lagi. Jalan, jangan, 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 jangan. Lalu ujar dalam, dalam Quran Dijawab oleh kita, oleh kita, nih, Barataan. Bala, inggi, pian Tuhan kami, pian Tuhan ulun, pian Tuhan kami Barataan. Nah, jadi kalau ujar ulama menyebutkan bahwasanya kita nih Barataan, sebenarnya Maakui, Maakui Allah, Allah, tuh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan kita Barataan, nang nakal kan, nang sembahyang kan, nang batak kan, nang kan. Nah, menggantung betray di telinganya, gawiannya itu barataan berucap di alam rohnya dahulu inggih ya ai pian kami ya ai pian ulun nah cuma ya tadi pas di dalam dunia pas sudah jadi manusia iblis iblis ini bersumpahnya sudah lawan nabiullah adam pokoknya adam ay wahai nabi adam Gara-gara ikam semalam aku ini keluar daripada surga, padahal ada hulu tahulah, situ hanya Raja datang. Gara-gara ikam ini aku ini keluar daripada surga. Kenapa gara-gara? Disuruh Tuhan menghormati lawan Nabi Adam. Tapi orang lawas, lah aku hormat orang hanya datang? Tidak, aja. Aku lagi sunyi, udah berdiam di sini, sudah. Ikam ini hanya ram tahun 2000 berapa, Kasih sini Nah, itu iblis tuh hari itu kayak itu tuh. Kaya itu bahasa-bahasa iblis. Nah, jadi di Tuhan berucap nang itu tuh. dia boleh kita." Nah. Jadi lalu iblis ininya sudah nyaman dalam surga. Tak salah sekali aja salahnya iblis tuh. Kada mahargai. itu kada tunduk, kada menghormati, bukan disuruh sujud nang sambah yang tuh ada. Sujud di kita kita jangan kita bersalaman ada tuan guru datang misalnya, lalu kita bertunduk sedikit nang jum tangan itu aja. Kalau tunduk nang sujud tuh kan mahargai harga tuhan dasar harat ulahan pian nih, nah dasar hebat itu aja. Ada mau iblis parai jauh iblis aku lawas sudah terdahulu sudah. Nah, jadi akhirnya ya, 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 keluar, keluar, Tuhan. keluar. ya Tuhan. Jangan diam sini ya, lagi. Maka keluarnya ini kan ada ya, ya, lagi. Abadil abidin, -abidin di ikam, di ikam selamanya dalam neraka, dalam neraka, neraka sudah. sudah. Tapi, Tapi sombong, sombong iblis ini. ini. Biar deh. Bapak aku dalam neraka. Ini, bahasa ini, kitanya tuh. Tapi ulun minta izin lawan Ulun anak membawai anak cucu Nabi Adam. Bawa iha aja Tuhan. Bahasa kitanya tuh. Bawa iha. Nah. Jadi makanya kita tuh kadang-kadang ada yang tak umpat lah. Padahal, Padahal waktu, waktu di alam darah, waktu, waktu di alam kita, kita yang nang belum diciptakan ini di, ini, di alam, ini, di alam apa jurang telah ya tadi ya, 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 pokoknya belum diciptakan lagi kita, kita nih, masih rencana rancana cuma ada bakal-bakalnya sudah ada sudah. Itu kita iih pian Tuhan naik Tuhan kami, inggi ulun masih aja lawan pian, inggi pian pokoknya Tuhan kami sudah pas jadi dirabuti iblis sudah. Ya nang ada mau turun-turun tuh. Ya ada hal mau hadir Nah, aku biar kayak apa? Kada tuh bang saja. Nah, itu dirabuti iblis hanya lah ya tunjukinya sudah ditariknya sudah. Tapi secara hakikat nang sebenarnya si itu mah ihakan juga. Maakuri aja. Sepakat aja Tuhan tuh Tuhannya juga. Cuma karena iblis ini membawa. Nah, jadi ujar ini napang ujar mualif, ujar pengarang, kata-kata ba itu kata -kata tuh dipakai oleh kita, kita ketika, ketika kita masih, masih berada di alam zarah, 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 di alam perjanjian. perjanjian. Nah, apa? perjanjian kita? Aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan kalian, kalian, ya Tuhan. Alastu Apakah aku Tuhan kalian? Inggih ya Ain. Nah, akulah Tuhanmu, ya. La ilaha illallah, la ilaha ana. Tidak ada kecuali tidak ada Tuhan kecuali aku, ya Tuhan. Beretaan kita tiba suara Ya ai Tuhan kami Kami akan berjanji Menyambah pian kena Tuhan nah, Cuma dalam surah yasin ada kalau, Alam ahad ya bani adam Alla ta'budus syaitan Innahu lakum aduun Mubin Kamu sudah berjanji kalau Ya Tuhan, jangan menyembah syaitan, jangan maihihakan syaitan, jangan mau inya tuh musuh nang nyata. Tahu wai. nak ada mau turun tuh tahu wai pada ini syaitan membisiki. Tahu wai aku ini dibisiki syaitan. Cuma eh boleh apa aku sudah aja. Nah itu sudah. Abu Jahal tuh tahu wai Nabi Muhammad tuh bujur. Cuma dah aku gengsinya tinggi. Ada tuh bang sudah. Nah itu bahasa iblis dipakai oleh kita tadi itu padahal dan, di alam darah di alam dan, kita, sebelum kita sebelum alam, alam dunia dicipta ini, kita, kita mengakui Tuhan itu, itu adalah Tuhan kita. Bala ingi. Nah, nah ba itu dipakai itu juga, juga oleh Allah ketika kita memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum lagi isi kitabnya, nah, hanya Bismillah aja hanya sebulanan kita sudah. Dan juga hikmah huruf ba dengan berbaris kasrah. Ulam ulama Ulam ulama tuh pian oh ilmu agama nih makanya jurang lah. Kalau kita nih mahdak mana matakan menuntungakan ilmu Islam nih, ilmu agama kan ada, ada tuntung-tuntungnya. Utlubul ilma minal mahdi ilallah tuntutlah ilmu daripada buayan sampai Yang lahat kita kan ada habis, habis nutut ilmu sampai mati kan ada ilmu masih nata tinggal lagi. Lain kayak orang kuliah oh, istiga ada lagi, ada adalah. Ada lagi sudah. Hah, hmm. hmm. Islilin aja lagi ada. Ya, ya, ya. Habis, Habis bias, bias, bias. profesor, profesor nah, apalagi tingkatnya lebih pada itu. Kalau, kalau kita Islam, Islam orang bahar itu pian pangkatnya al-alim, al-allama, al -alam, al sahibul, al sahibul al fahama, hujudul Islam. Islam. Nah, sepanjang sepanjang enggak ya, ini masih hai pangkatnya lagi. Pangkatnya Tapi itu pun itu mereka ya, masih kekurangan ilmu lagi menganggap, menganggap mungkin kita sudah nang s sudah, tinggi tahulah jangan tinggi ya sudah. Tapi kalau dalam mengaji agama Islam ada ada habisnya tuh. Ada. Nah, ada dah habisnya. Jadi kita akhirnya menyudahi ya, sudah. Sudah, sudah, sudah. Artinya, ya guru rajin itulah ya salawi tahun. Bila umur sudah salawi 30, dosa lagi kan mengaji jauh-jauh. Baby ini pulang ya Sidin. Hmm. Dosa lagi, sekolah so pesantren terlalu lawas. Menghabiskan kita pada dah habis-habisnya. Nah apalagi jadi no, umur salawi sampai 30 nih. Mama lakan, pulang ya ya. Baby ini itu mama lakan juga, Jangan. jangan. Nang bebi ulun ini ini sudah ya kan. mau anak mengaji juga, ya nak kayak kita nih bang sudah kita di kelas-kelas orang sudah bakal warga sudah. Ada lagi sudah di sekolahan, alun alun dulu salam enam tahun, pamangki enam tahun dan ya sudah tu mang nang Kalau kita sudah nang lori yang kayak ini bang pengajiannya sudah. Pegawai siangnya, malamnya bulik, bah itu ada pengajian, mandi 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 lah kelanggar itu bang sudah. Jangan jangan, 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 lagi kita imbah sudah kawin, sudah nikah. Ulun menyai lah, mana ayaman pulang sekolah? Kemana? Ayaman lah nyaman nggak? Ayaman sekolah ke ada Maut. Ulun kayak apa? Kem tinggal dulu di sini. Aku mengaji dulu. Jadi guru kami salah juga itu tuh. Salah juga kan apa salahnya? Memang mengaji ini gak ada habisnya tanggung jawab ini wajib, ini kita kan ada lagi wajib sudah cukup kita sudah kenapa ya kewajiban kita ini sudah menuntut ilmu sudah mau hendak mengaji juga aja sudah ya tadi mengaji pada guru si Anu, kena malam Anu ada, kena sore sore satu mat ada kesana kena ada bilang nah setengah bulan sekali, kasih minggu sekali, ini pengajian orang-orang yang sudah yang sudah lulus sekolah, yang lulus sekolah sudah itu sudah, nah alhamdulillah gitu kita. -gitu, gitu. Nah, jadi Hikmah, Hikmah batu jessin dengan berbaris baris kasrah diulang ulang salamanya dengan, dengan salamanya itu karena sesuatu ya yang man, ada padanya hari. berupa kekalahan atau pecah dan kelemahan dalam bentuknya. Jadi jasin bi itu maranda bi itu barisnya kasrah di bawah di bawah nih orang nang Alah, orang ah. nang lama, orang bawahan, tawadu, orang nang kadang mau bertinggi tinggi itu di itu bang di bawah, kan baris kasar itu kan di bawah. Kan pulang nih, eh. maknanya apa aja sih, Adalah engkau dapatkan kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Taala. Sebagaimana firman-Nya, Ana indal munkasirati jadi, jadi, jadi bismillah itu barisnya, barisnya, barisnya ba pulang sini. Jadi, jadi maknanya, maknanya adalah bahwasanya bila orang tuh di bawah orang tuh pacangan orang mendapat orang kemuliaan, kemuliaan kedudukan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya arti bila kita, kita itu maranda di bawah ayah, aja ayah, lah, nah, nah. artinya kan dihendak baharat-harat nah, nah, nah. Itu sebenarnya kita tuh berada di dalam kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita di atas, itu hakikatnya kita di bawah, di sisi Allah. Bila kita nih sombong, merasa harat, merasa hebat macam-macam, oh, tinggi, tapi itu di sisi Allah rendah. Anda balikannya, tapi kalau kita itu maranda, tawar tuh, biar tukang sorong kopi, biar tukang maling sandal, lain maling sanjungkan sandal kada, tukang memutarakan sandal, untuk ilmu tukang hamparkan hamba nih siapa mampar tadi, menuju kipas angin misalnya, malap anu, nah bila ada sampah buangi, pinanya rendah itu, pinanya dia si manusia, sian banget lah tijakar begawi sidin ya, mau um, puyer masih giat, langgar ya membuang inah nu kasihan banal aja. Rendah di sisi ya, manusia, manusia ya. Tapi, ya, itu tapi itu, itu sebenarnya, sebenarnya di sisi Allah tinggi. Nah itu kenapa? kenapa? Ana indal mun kasirati kulubuhum. Ujar Tuhan. Aku berada di sisi orang-orang yang pecah hati mereka. Aku berada di sisi Indi India ini jurang makam India ini makam tinggi. Lain India, lain Indi itu di sisi sini, sini jadi ya, gaulon ya. pianja. Ya. Itu parah itu. Nah. nah orang nang kawa parak lawan Tuhan itu ujar adalah ujar Tuhan almun kasirati kulubuhum. Orang nang hatinya nih sedih sakit. Orang nang hatinya nih jarang mendapat kemuliaan, jarang mendapat penghargaan ah ikam di belakang aja, belakang, belakang, jangan buka muka sini. Sorot, sorot, aja. Nah, ini iya, barangnya. bisa kalinya nih, itu tuh urangnya tuh sebenarnya indah di sisi Allah parah gitu. Nah, jadi, ya jadi Habib siapa tuh almarhum Habib Munzir. Habib Munzir ini bermimpi imbah merayakan acara Maulid Nabi di Munas sampai Isbiyah datang waktu itu hari hujan hujan harinya ya, ya. ribuan, puluh ribu, ya, ya. Ribuan, 50 ribu lebih, lebih, kan lebih kan di Munas ya, itu dari kita selesai. kalau lagi zaman nang tapi Munzir jamanan, Ziru, jamanan. Jamanan. Ya, 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 itu. makanya ya tadi itu bang. Jadi waktu itu sukses, sukses acara. Sukses, sukses. Hujan turun, presiden datang bapak Yong, turun pian Habib Munzir nih pada panggung nih orang kehujanan tapi keadaan ya Nabi salam. Ada yang berdirinya turun sidin berdoa. Ada lawas ampi hujan. itu mengaluar hari itukah Nah lalu malam harinya Jesiden aku ber miimpi lawan Rasulullah bermimpi lawan Rasulullahlah lalu aku nih manammpaah kanan bangga hati tidak Ya Rasulullah, lihat ulun berhasil mengumpulkan umatmu. Ni Monasnya tempat orang beberdian, tempat orang ini, ini, ini. Nah malam tadi, ya Allah, ya Rasulullah, Padahal Nabi ini, ulun. Alhamdulillah, ya Rasulullah, berhasil mengumpulkan umat Pemprovani ribu Besar. Awat beratan, memuji Pian berataan. memuji Pian berataan. berataan, wahai Rasulullah, senyum Rasulullah. Sekali ibas senyum tadi, jelas Rasulullah mencari. Makasih wahai munzir, engkau telah mengumpul umatku dalam kebaikan. Tapi aku kirim salam. Aku kirim salam lawan orang-orang nang memasang umbul-umbul, Orang nang memasang napangarannya hambal, nang memasang tinda. Padahal aku terima kasih nyala bubuhannya tuh juga. Aku kirim salam. kacut aku jabi munjil tebangun dikiraku nabini mama maambung ma, ma aku oh, oh, oh. sakkalinya nang dibungi pubuhan orang-orang nang kelihatannya ka tapi bahga Tuang parkir, terus terus terus. Jangan sana tutup. Anu pihon sampai sana. sana. Ada empat kada Tapi anu cuma orang nang ini nang mau lah sukses acara. Eh sekalinya eh, nabi, jadi nabi pada aku kirim sama melawan buguhan nang nang pinanya ada tapi dihargai. Nang pinanya kada dapat mendengarkan. Eh sekalinya bubuhannya tu nang dianggap nabi tinggi di hadapan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita kalau marah satu ya di muka nih bang sudah. Hmm. Ini di bawah-bawah tuh ya makanannya wakannya, dagingnya halus-halus saja yang kita negara-negara yang Nah perasaan, perasaan kita, kita nih, padahal belum tentu, tentu, tentu lagi di hadapan Tuhan tuh belum tentu, tentu kita. Tentu. Nah itu pang nah, sudah. sudah, -sudah. Nah, jadi kita di mana kadang anda kurang bahasa kitanya tuh yang lah di mana? Di mana kak? Pinanya kada dimuliakan, marah. Yang penting kita ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sudah rendah, sombong pulang udah miskin hirang kicap makanan pulang sakit pulang sombong pulang nah itu makin nyala lagi udah sakit ya lah. lah hutang banyak di mana mana <laughs> mah seorang seorangnya bukan kampung ini se ya sekomplek kan undai hutang ya iya, padahal seorang nang hutang di mana mana iya, iya. tapi kalau di nah, komplek iya, lain gak iya, kisah bukan kampung bukan kamil aja kaman lah gimana aku nih pembukahnya bubuhannya itu sudah jadi nang dihiga, nang mau hutang ini, ngomong lagi nang ini aja ikam nang dalam, hati istilahnya nih sudah, sudah sakit. sakit sombong pulang apalagi dibanggakan lagi itu afkar dunia wal akhirah ngarnya pakir dunia pakir akhirat biar kita dalam dunia misalnya seadanya aja mau kada kawa macam-macam kayak orang juga jangan dipaksa-paksa ya nah, kan? nah sudah kita insya Allah yang penting ibadah jangan tertinggal yang penting kita ada harga di hadapan Tuhan yang tinggi nah, nah jadi makam orang Kampu nang tawadu, wadu, makam, makam orang nang rendah ya, 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 dengan, dengan makam, makam bismillah, bismillah tadi dengan baris di bawah tadi itu adalah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya ujar almarhum Gus Kumpul Tusiidin, "Marah aku sudah. Aku nih dimuliakan orang sudah. Nah, tanganku di mana-mana direbutakan orang. Anakku jadi marah kada usah kayak aku." Karena, Karena kau belum tentu kau menjaga hati, hati. sebagaimana Sebagai aku, aku. nang ini aja sih. Bapak mau kadang jaga hati kan kita kadang-kadang maaf misalnya kadang-kadang orang tuh pejabat tuh lah DPR kah? wali kota kah? gubernur kah, duit banyak aja sudah banyak aja kesugihan tuh cuma penghargaan tuh nanang larang. E, kami persilahkan kepada bapak wali kota penghar gambar di rumah rakyat semuanya gambar kita ada gambar presiden gambar gubernur nah itu nang merasa bangga tadi itu makanya kada akun turun turun, 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 turun. turun, turun, turun. Nah, lah akun nah, lagi sudah mahir dimuliakan mahir ya Allah bang mau aku turun gede lagi gambarku sudah nang itu sudah padahal, padahal itu kan jadi duit, duit. kan jadi apa apa, apa, -apa. cuma orang gila har gila pangkat ngarannya Ada siap lagi digugurakan Misalnya ketua lah misalnya adalah sukses jadi ketua apa kan? Langgar ketua RT Lalu pemilihan kedua kan? calon pulang sih nah, Aku dah kun nah, turun lupa, aku pulang, biar nang kayak pokok hmm. duit siapa rasa, rasa dimuliakan nah padahal sambutan, sambutan panitia bulan maulid saja, seorang disambat turang bulan rajab aja raja, yang ya, kami muliakan ketua yang kami kumuli itu bulan rajab, bulan maulid, maulid aja ya, ya. lain pada bulan rajab maulid ada dengaran kita dibuat turang tapi itu kan hendak benar, benar juga jadi macam-macam macam juga. Cara, 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 cara. Ya kan? Ya, ya, nah, nah. ada dah harganya pada duit banyak cuma Tidak, orang di, gila pangkat tadi itu. Dia, 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 dia. Nah, nah, jadi nah, bila sudah, sudah mahir di atas ngalih turun. Ngalih kita turun ke mata. Tapi kalau kita sudah biasa di bawah diangkat turang misalnya, ada apa-apa lagi sudah. Nah, itu ujar Allah Subhanahu wa taala, ana indal Kulo qulubuhum. Aku di sisi hati orang nang pecah, aku, aku di sisi, sisi orang nang rendah, aku, aku di sisi, sisi hati, hati nang mana hatinya itu kada kabul-kabul hajatnya, itu Tuhan berandak di situ. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawadhu karena Allah maka Allah akan mengangkatnya itu sudah bila kita rendah, ada berharga ada merasa harap harat, -harat ada merasa tinggi itu sebenarnya kita pacangan naik derajat kita bebalikannya man rafa'a ta tawadahu Allah siapa yang hendak bertinggi tinggi Allah hantak orang tuh Allah rendahkan jadi kita dah jadi posisi jadi orang biasa aja Supaya, supaya kita itu di hadapan Tuhan barangnya kan nah, berharga ya, kayak itu berbeda, berbeda dengan ya, huruf alif Presiden. nah, huruf, nah, huruf alif ini, kan, ini kan nah caget kan, kan, kan. ah nah, wow bukan alif wow ya alif nah caget oh <tuh> ya itu caget, caget kalau jangan bina Victor lah caget itu maksudnya nah berdiri karena padanya ada ketinggian. Nah, Nah, Berdiri itu perasaan ada. Jadi bismi itu asalnya bukan bi, bi tapi ismillahirrahmanirrahim. Asalnya kan asalnya ismun itu dengan nama, nama tuh ismun bahasa -is Defense... Arabnya. Ya, ismi, ismi itu kadang mau dibuang, tapi ketika bismillah, inya hilang. Asalnya, ya. asalnya ismillahirrahmanirrahim. As -ra 2000... -ra tapi karena ini alif ini sifatnya tinggi, alif ini sifatnya baharaharat wangi oleh Allah Ta'ala ganti aja sudah laun huruf ba jadi batu nomor dua a ba alif ba hmm. batu merandah orangnya kan orang kan bismillah nih jadi jangan bukan alif jadi huruf ba aja karena alif itu jesiden ada ketinggian ada kesombongan maka karena itulah dia digugurkan dari kata ismon, ismon sehingga menjadi bismillah asalnya ismillah asalnya ismillahirrahmanirrahim tapi karena, karena alif ini harat orangnya karena kawat tunduk-tunduk ini dah buang aja ganti nomor dua bismillah nah, hurufnya yang kedua alif bata ba bismillah aja sudah karena bini orangnya tawar tuh nah, jadi ujar ulama nang

Marandehnya bana pada situ anuhan, pada situ ini ham, padahal situ, padahal situ cocok bana bertinggi tinggi, tapi sini maranda tuh parah tu Tuhan, tuh orang tu pengabulan hajatnya. hajatnya, orang, orang tu disayangi Tuhan tu. Kenapa ya? Karena dia membuang alif. alif. Sebenarnya dia tuh tinggi, cuma kada. Nah, nabi Muhammad lah contohnya Muhammad sudah. Nomor dua makhluk nang pertama nang paling mulia, tapi Nabi Ma Maranda Maranda sampai kita nih kehidupan kita nih lawan Nabi itu asal nyaman kita pada Nabi binanya pada Nabi itu orang diparak lawan Tuhan tapi marah dah harus tapi di hadapan Tuhan tinggi nah itu jadi bila kita mahir bertinggi tinggi itu jauh sebenarnya lawan Tuhan nah, itu sudah habis kemudian Kemudian pendapat yang dipilih adalah bahwasanya kalimat Allah itulah nama yang paling agung atau ismul a'zam. Jadi Allah Bismillah. Jadi nama nama Allah ini adalah nama Ismul-A'zam. garannya. Nama yang maha besar, maha yang paling ma, nama yang paling agung sudah Allah. Tuh ada lagi sudah Allahu Akbar. Karena apa maka kita bila betakbir, bila betakbir tangan mengangkat Allahu Akbar. Allah aja nangga nang lain buang nah, nang lain perai mobil tinggal, ya, ya. bini tinggal. Ya, ya. Nah, itu ya, ya. tuh maksudnya tuh. Ya. Tapi jangan ya, sampai Allah Akbar aja. Ya, Wah, ya. oh, jujur malih. Ma maksudnya senja tuh, mana jadi Allah ini oh, maksudnya tuh nama oh, nah, buang, 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 buang. berkat. Nang, nang besar hanya sanya, Allah. Jadi waktu sembahyang yang tuh kata ada lagi sudah dunia ini kan halus pada tanang akbar tuh hanya Allah. Bila sudah orang ke Makkah itulah di baitullah nih, rumah Allah lalu na baju baju, baju baju polisi baju pejabat nang di Indonesia mah dikawal macam-macam dede lagi sudah di situ dah jangan kayak itu lagi itu sudah kalau kita bu umrah Buh, bahaji macam-macam masih hai ano apa namanya pak jenderal ya dah jangan 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 jenderal lagi aku sudah pak rt jangan dia Ertik lagi aku aku nih Sumarno ngaran kone ada lagi sudah dia nang pangkat napa kak tidak pakai Bos bos bos. bos, bos, bos. Jangan, bos, bos. Ini di rumah Allah. Di rumah nang pejabat paling tinggi sudah. 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 Nah, tapi tadi kadang-kadang kita nih di situ kan kayak anu sudah di hadapan Tuhan kita, ada yang tingginya lagi sudah. Imam Malik tuh lah. Imam Malik bin Anas tuh sidin sakpal sebelum sampai ke Madinah tuh, sini turun sudah. Turun asalnya bakuda, turun bahkan turun ni merangkak hendak mendapati rumah sidin nih kan sini orang asli, orang asli orang asli madi orang asli madinah imam malik guru imam syafi'i tapi bila sidin bila sidin keluar pada rumah sidin nih nah berjalan tuh merana bilang nang bekisut keluar satu kilometer hanya berdiri wanita datang pulang ke madinah pulang siapa lagi sampai ke madinah nih kapan nang rumah sidin ubah nabi nih turun sidin nah orang jawa rajin tuh guru Diriku gue jauh ke rumah kita gue Itu nak Rasulullah tu di bawah. Rasulullah di bawah, di bawah tanah. tanah. Masa aku bertinggi tinggi tinggi kayak ini di sepeda jalan. ada akun sih menjaga jalan. adab kurang nang harap lagi pada kita nah, nah, di situ. Ada kita ada tawa ya Allah. Hmm, guru berjalan, guru dulu lah. Ya, tiwas lambat pian ya. Ada tawa. Nah itu adab pulang adab tuh tinggi pada ilmu. lah sedikit makalah nah, nang tuh aja ya Allah <laughs> nah, nah itu satu adab nah, nah, nah jadi, jadi Allah ini, nah, ini kadang lagi sudah nang nah, meninggi nah, pada Allah Allahu Allah, akbar. akbar seharusnya tuh Sopraman kita tuh kayak itu bang beli kita sembahyang usolli dia buah minat. pasar tinggal kantor tinggal kalkulator kolator yang dibawa segalanya nah, dibawa dia makanya orang bahar itu udah nak langgar masih gitu setengah enam sudah nang lagi nih Nampinan nang pensiun pensiun setengah enam sudah dilanggar sudah duduk. Kita seharian di dunia noda begawi ke toko dunia ini nah. Jadi mandi, mandi sudah. sudah jadi tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Membuangi dunia nih pas sudah Allah akbar Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Allah. -ah, sudah nang Allah tuh tak tinggal di pada anda, Ada lagi kita membuat dalam sembahyang. Ini kita masih hai lagi ya Allah. Nah, duit kau ini <tuk> nang <bisa. gak> si ada lagi. kita tinggal. Napa kurang sabutingnya bubulik, bubulik kita masih ada kawah ada di bawah benda dunia ya itu pang kita orang tak, tak. awam nih kita ada kawat tapi sah lawan orang lawan orang dunia. dunia. Nah setengah apa nah, lewat sudah jamnya dikit sudah dikit, dikit lagi. Nah kemudian ingin situ kan dulu, wallahu a'lam bishawab. Jaga pilih tu penasaran tu nang mula anu nang sambungannya minggu depan. Lain tulisnya sekian itu habis lo lalu ngarannya. Nah, jadi ya, kita berkitab kitab ini apa panjang lebar aja perbincangan cuma yaitu pang sudah intinya adalah belum habis lagi ini masih mukadimah bismillah penjelasan masalah apa aja gitu tuh makna-makna nang halus-halus nang dipecahkan oleh Al Imam Sayyid Syekh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Shatta itu kealiman orang bahari itu kaliman orang bahari itu memecah kalimat tuh nah ada pian tuan guru di Gambut tuh lah Sini ceramah bulan maulid atau bulan rajab. Sini bismillah aja, ada sampai ar-Rahman, ar, -Rahman ar -Rahman. Bismi. Bismi itu nah, dua jam setengah mengisahkan bismi aja. Jadi kami nangka anak-anak -nang -nang halus halus ini napa di modalnya tapi ya, tadi mun orang nang belajar nang memaknai ga itu tuh nang dalam wah ketujuh benar orang hakikatnya tuh nah Nah itu kan dulu kita sampaikan, insya Allah kita sambung di minggu minggu akan datang, insya Allah mudah mudahan ada manfaat, ada barakah, mudah mudahan sehat, berataan, panjang umur, murah rezeki dan anak anak kita jadi yang saleh salehah. Kalau kita menjadi keluarga yang sakinah mudah warahmah dan mudah mudahan komplek kita diberikan keamanan, ketentraman, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dunia selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wa habibina Muhammadin wa alihi -ali washabbihi. Allahumma wa alimna ma yanfa'una wa ilma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ibadika as-salehin nasalluka husnal khatimah wa na'udzubika min sul khatimah rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi walhamdulillah ya rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum